Teman yang menenangkan dan menyenangkan. Tenang, senang, membuat nyaman. Yang kadang membuat kita lebih tenang, lebih nyaman menggunakannya. Itu orang Arab sering gunakan kata zamil sebagai kiasan. Makanya Rasulullah SAW ketika satu kali beliau kenakan selimut yang dengan itu terasa tenang dan nyaman menggunakannya, kemudian saat akan turun ayat tentang sholat malam itu, kalimatnya menggunakan kata muzammil. Hei, orang yang sedang menggunakan selimut sebagai temannya yang memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam tidurnya, yo bangun, jangan terlalu nyaman kamu dalam kehidupan malam itu. Jadi kalau ada orang namanya muzammil, itu artinya dia bisa dijadikan teman yang menyenangkan dalam kehidupan. Ya munzil al-Qur'an, ya khaliq al-insan.